Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini sekali lagi kita berjumpa dalam siri Didik Nurani bersama dengan Cikgu Hafizah di bawah tajuk Kenapa Aku Pilih Untuk Bangkit. Apa khabar semua? Cikgu harapkan hari ini semua yang bersama dengan Cikgu Hafizah, anak-anak pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, siapa saja yang menonton rancangan ini, diberikan Allah kesihatan yang baik dan kehidupan yang bahagia bersama dengan keluarga. Okey, cuba kita baca apa yang Cikgu tuliskan dekat situ. Ini satu pegangan dan ini satu kepercayaan Cikgu Hafizah. Kejayaan, satu pilihan. Ia milik mereka yang benar-benar mahu. Hanya akan dimiliki oleh mereka yang mahu dan mengusahakannya. Okey, jom kita bersama dengan cikgu. Sebagai manusia biasa dalam kehidupan, pasti kita pernah merasai kegagalan. Mungkin bukan sekali, mungkin bukan dua kali, tiga kali dan selebihnya. Kita gagal dalam pelajaran. Kita mungkin pernah gagal dalam pertandingan sedangkan kita telah berlatih bersungguh-sungguh dan benar-benar mengharapkan bahawa kita mendapat kemenangan. Yang seterusnya mungkin kita pernah gagal dalam pemilihan pertandingan sedangkan kita betul-betul berharap bahawa kita akan terpilih. Dalam kehidupan kita, pernah tak kita melalui satu rasa kesedihan? Sedih disebabkan oleh kemiskinan keluarga. Sedih disebabkan oleh ejekan dan hinaan orang-orang. Sedih disebabkan difitnah oleh rakan sebaya. Mungkin juga dalam kehidupan, kita pernah merasai satu perasaan rendah diri. Kerana kita merasakan apa yang kita buat tidak menjadi berulang kali. Dan bila kita melihat orang lain lebih berjaya dari kita, sedangkan kita merasa kita dalam kegagalan. Rasa diri tidak sehebat orang lain, melihat orang lain mampu melakukan macam-macam sedangkan kita tidak mampu. Pernah tak dalam kehidupan anda merasa putus asa disebabkan telah berusaha berkali-kali tetapi masih tetap gagal? Anda dimarah dan dipandang rendah mungkin oleh guru, oleh rakan-rakan, ahli keluarga atau ahli masyarakat dan jiran-jiran anda. Pernah tak merasa tidak ada yang mendorong, memahami anda dan memberikan motivasi untuk anda berjaya? Ingatlah, kita semua adalah manusia biasa. Biar siapapun kita, Cikgu Hafizah seorang kaunselor juga adalah seorang manusia. Kita ada rasa, ada perasaan, ada emosi. Pengalaman merasai pelbagai bentuk emosi dalam kehidupan adalah satu perkara yang cukup bermakna. Asalkan kita tidak terus membiarkan diri kita dibelenggu oleh rasa yang negatif itu dan tidak mahu bangkit. Orang yang pernah sedih, pasti dia tahu menghargai nikmat apabila rasa gembira. Orang yang pernah gagal dan berusaha untuk bangkit, akhirnya berjaya, akan jadi orang yang lebih kuat dan lebih bijak dalam merancang hidupnya untuk masa hadapan. Namun, untuk kita bangkit dan menjadi seorang yang berjaya serta kuat, kita pasti mempunyai sebab untuk bangkit. Cikgu kongsikan di sini. Apabila kegagalan, kesedihan melintasi hidup cikgu, apa yang dilakukan? Fikirkan pengorbanan ibu bapa. Telah begitu lama mereka menghabiskan wang dan tenaga untuk kita. Telah begitu banyak mereka menghabiskan wang untuk membiayai pelajaran kita. Pejamkan mata. Fokus kepada cita-cita dan impian yang pernah ada jauh di dalam hati kita. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita miliki. Dan bayangkan, sekiranya kita memilih untuk terus jatuh. Apa kesedihan yang bakal keluarga kita lalui? Dan apakah kehidupan masa hadapan yang bakal kita tempuhi sekiranya kita memilih terus gagal, terus sedih dan terus kecewa? Dan bayangkan, satu kebahagiaan yang mungkin dikecapi oleh ibu dan ayah kita dan orang-orang yang kita sayang sekiranya kita memilih untuk bangkit dan mencipta kejayaan. Pasti anda boleh bayangkan kan? Baik, hari ini cikgu nak kongsikan panduan daripada Cikgu Hafizah. The power of goal. Kuasa matlamat. The power of visualization. Kuasa bayangan. Okey, kita bina matlamat kita. Kita tulis. Dan kita tampak di tempat yang boleh kita lihat setiap hari, sekerap yang mungkin. Kenapa? Apabila kita mempunyai matlamat yang jelas, kita tuliskan, kita tampalkan,
kuasa matlamat itu akan memberikan dorongan dalaman untuk kita terus berusaha mencapai kejayaan. Apa yang kita lihat dan bayangkan tentang kehidupan dan kejayaan di masa hadapan akan memberi satu kekuatan dalaman untuk kita tidak boleh membiarkan diri kita terus jatuh. Di sini cikgu kongsikan ya, anda boleh lihat bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah kad matlamat. Bagaimana penulisannya, apa gambar yang boleh kita letak. Okey, mari kita lihat sama-sama ya. Cikgu berikan satu contoh. Aku akan pastikan keputusan SPM aku cemerlang 8A. Cikgu merah kan? Aku mahu masuk universiti. Cikgu merah kan? Belajar psikologi. Cikgu merah kan? Dan menjadi seorang pakar psikologi di Malaysia pada tahun 2038. Berarti cikgu kira tahun itu cukup umur ambil SPM, berada berapa tahun di universiti, mempunyai pengalaman kerja sehingga mencapai kepakaran. Okey, anak-anak pelajar yang cikgu hormati sekalian, cuba lihat cikgu letakkan sekeping gambar. Gambar watak seorang pakar psikologi sedang menguruskan klien dan membantu insan lain. Apa yang cikgu nak sampaikan dekat sini adalah, bila anda mempunyai satu matlamat yang jelas, satu matlamat yang boleh anda capai dan praktikal, anda tuliskan, tampalkan dengan cara yang menarik, tukar warna kepada perkataan-perkataan yang penting, letakkan gambar yang sesuai supaya the power of goal berpadu dengan the power of visualization boleh memberikan satu momentum berterusan kepada diri anda menggantikan motivasi yang mungkin diadakan slotnya sekali-sekala berkala oleh pihak sekolah. Okey, panduan cikgu yang kedua adalah, apakah X factor? X factor adalah satu faktor penerung yang paling kuat dalam diri anda untuk anda berjaya. Kalau bagi Cikgu Hafizah, faktor penerung yang paling kuat untuk cikgu berjaya dan akan cikgu bayangkan setiap kali cikgu rasa susah, rasa sedih, rasa gagal adalah ibu bapa. Maka ini adalah X factor cikgu. Cikgu tidak mahu lagi ibu bapa cikgu merasa kesusahan. Cikgu mahu jadi orang yang berjaya. Mungkin anda juga begitu. Ibu bapa adalah X factor anda. Maka, pilihlah gambar ibu bapa tampal bersama dengan kad matlamat itu tadi untuk memberikan anda ingatan dan momentum berterusan untuk terus berjuang mencapai kejayaan. Lihat contoh yang cikgu berikan. Tadi ada kata-kata yang telah ditukarkan warna bagi perkataan yang penting. Ada gambar yang sesuai membayangkan cita-cita masa hadapan dan ada gambar ibu bapa yang kita boleh lihat dekat situ yang dari semasa ke semasa memberikan kekuatan motivasi untuk kita terus berjuang. Dan panduan cikgu yang ketiga, anak-anak pelajar sekalian, pilihlah kawan yang betul di sekolah. Pilihlah kawan yang betul di kampung. Pilihlah kawan yang betul di asrama. Pilihlah kawan yang betul ketika anda menghadiri mana-mana kursus atau latihan. Kenapa ya? Kawan yang betul ini adalah orang yang memberikan nasihat, sokongan dan contoh dan tauladan yang baik kepada anda. Kerana rakan sebaya sangat mempengaruhi kehidupan anda sebagai seorang remaja. Silap pilih kawan, bimbang anda terjatuh dari landasan. Itu panduan daripada cikgu. Percayalah, Cikgu Hafizah seorang kaunselor, seorang guru. Cikgu juga pernah jatuh dan gagal. Cikgu sendiri pernah dibuli dan dipandang rendah. Tetapi tekad dalaman cikgu kuat untuk bangkit dan mengubah nasib keluarga. Tidak mahu lagi ibu tinggal di rumah sewa. Tidak mahu lagi ibu dan bapa membeli barangan secara berhutang. Jadi, sekiranya Cikgu Hafizah boleh, anda semua pasti boleh. Jom semua, cikgu nak ajak anda semua menyanyi sikit dengan Cikgu Hafizah ya. Lagu ini seringkali berkumandang dan cikgu rasa semua orang boleh nyanyi sama dengan cikgu. Sikit saja. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Okey, cikgu mengharapkan anda semua mampu bangkit dari sebuah kegagalan dan mencipta kejayaan. Itu saja perkongsian Cikgu Hafizah pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan Cikgu Hafizah. Mudah-mudahan apa yang cikgu kongsikan memberi panduan,
idea dan inspirasi untuk anda bangkit dari kejatuhan, bangkit dari kegagalan dan kesedihan, serta membina sebuah kehidupan yang gemilang, yang berjaya dan bahagia bersama dengan ahli keluarga, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. InsyaAllah, kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi dalam rancangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye!